Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister pikir di ujung kita mau pulang, mister pikir lesu, pokoknya semangat juga. Berarti enggak makan ini. Enggak makan, enggak lapar. Lapar kok semangat. Oh gitu. Oh gitu, jam makan ya. Allah. Dah. Berdua. Berdua berarti. Oh ini, antum? Berdua. Anak ustaz yang di rumah dengar ustaz, anak ustaz yang di rumah tidak pakai grup ya. Jadi antum sendiri-sendiri ngerjakannya. Nanti ustaz kasih tahu apa yang akan dikerjakan. Berdua. Antum berdua. Berdua. Iya ini habis ini. Antum mau siapa? Gak apa-apa sendiri satu orang. Sisanya satu. Yang dua yang sisa boleh satu sendiri. Berdua. Antum sama ini berarti. Ya berdua. Ayo. Ya. Antum berdiri sendiri. Eh, dua. Iyalah, pas lah. Udah ya? Yuk. Buka kerjaan kita tadi sampai mana? Immediately kalau enggak salah ya. Ya. Sampai mana tadi? Ayo, immediately kita sambung. Bentar. Jackfruit. Allah. Jackfruit artinya mana dia? Nangka. Dah, nangka. Ustaz buat cepat. Mana dia? Not. Simple. Margarin. Mentega. Bagus. Meat. Daging. Dah. Margarin, mentega. Meat, daging. Mixture, campuran atau adonan. Okay. Over low heat. Di atas panas yang rendah. Di atas panas yang rendah. Okay. Jangan di atas panas yang rendah. Pandan leaves. Opil, mengupas. Pandan leaves. Ada? Loh kok gak ada pandan leaves? Siapa tadi nyatet kok gak ada pandan leaves? Daun pandan. Ya pandan, leaves daun pandan ya kalau ada. Nah, tambah. Ini. Tambah. Pandan leaves. Pandan biasa nak. Daun pandan. Ya pandan leaves. Daun leaf leaves ya leaves daun pan dan and then place meletakkan ruang. Ruang lain lagi udah pour over tuangkan atau menuang atau tuangkan preparation persiapan yang di rumah daring ustaz udah kasih di apa ya di grup ya nanti antum bisa lihat kalian nggak ada grup grup 9 apa kan ada persiapan ripe matang dikit lagi ya rub in mengoles Sospen. Iya, mengoles minyak karo juga bisa itu. Sospen panci. Panci. Bukan banci, panci. Antum buat banci pula nanti. Panci. Scraped out. Dibuang. Pakai di buang. Ingat tadi sudah ada grup masing-masing ya
Udah pas lah ya. Tadi antum sama ini kan. Ini kan dua pas-pas nih. Pas lah. Self raising flower, tepung yang mengembang sendiri. Tepung yang mengembang sendiri. Ya, tepung mengembang sendiri. Serve. Ayo. Kalau dia badminton service memang. Kalau dia tenis service. Tapi kalau dia masak ini menghidang, ya melayani atau menghidangkan. Menghidangkan. Hidangkan atau menghidangkan kata kerja itu. Serve pakai S, hidangan. Ya, serving bowl. Enggak, mangkuk hidangan atau mangkuk saji lah. Mangkuk saji. Dah. Shredded lengthwise. Shredded lengthwise, dipotong panjang-panjang. Dipotong panjang-panjang. Kerjaannya nanti tergantung pilihan grup. Antum bebas mau pilih yang mana nanti ya. Oke, lihat nanti aja. Shift. Mengayak. Iya, lain ini. Ya, kalau shift itu bisa gantian ya. Shift gantian. Ini enggak, di sini mengayak. Karena dia ayakan gitu, mengayak. Yo, tepung diayak gitu kan. Slice, memotong atau mengiris. Slumpy, lembek. Lembek, jemek. Mengaduk, stir in, mengaduk. Mengaduk. Sweeten, dari kata sweet. Agar jadi kok lembut. Dari kata sweet, agar jadi manis. Iya. Atau membuat manis, ya. Agar jadi manis. Ya sirup. Agar jadi manis atau membuat manis. Sirup biasa. Nah. Sirup kan manis. And golden. Sirup and golden. Apa? Ya, apa tadi shrupi and golden? Artinya kuning keemasan. Iya. Ya, kuning keemasan. Kalau tadi selai jam, tulisannya jam, J A M tulisannya, tapi sini nggak ada. Jadi apa tadi ini? Sampai mana? Kuning keemasan. Dikit lagi ya. Tablespoon, sendok. Jangan ada buka gara beja, gara sendok makan. Jangan sendok meja. Ngomong-ngomong buat mejanya. Memang keadanya di meja tuh ya, sendok makan. Mentang-mentang table dia sendok meja. Thickly, dengan tebal-tebal. Atau dengan tebal, atau dengan tebal-tebal. Dengan tebal-tebal. Tight. Diikat. Diikat ya, diikat. Top. Bukan markotop. Kalau adjektif betul markotop itu ya, bagus sekali. Tapi karena ini top kata kerja, antum pernah dengar kalau beli ada apa sesuatu minuman sekarang banyak boba atau apa. Toppingnya apa? Tahu topping? Nah, berarti atasannya. Jadi di sini kata kerja meletakkan sesuatu di atas atau letakkan di atasnya titik-titik gitu aja. Letakkan di atasnya titik-titik. Titik-titiknya tergantung apa yang mau antum letakkan gitu ya. Gitu menerjemahkannya. Kalau dia adjektif ya top. Misalnya she atau he is very top ya. Dia sangat top, mantap. Nah, tapi kalau sebagai kata kerja mentopnya tadi itu berarti meletakkan sesuatu di atasnya. Oke. Okay? Worm. Masa enggak tahu worm? Bukan cacing, kalau cacing pakai O. W O R M. Ya. Hangat. Iya, hangat. Dah. Hangat. Sekarang kita pergi ke halaman yang di rumah juga dengar, halaman buka halaman 55. Dah. Antum pilih yang mana mau antum perkerjakan, terjemahkan, sorry. Yang di rumah juga halaman 55 dan halaman 56. Di situ ada dua. Ya, kue mana atau minuman atau kue yang antum pilih? Terjemahkan dengan bahasa yang baik. Yang Ustadz nilai adalah cara antum menerjemahkan. Jangan kaku ya.
terjemahannya sudah ada Ustaz buat tuh dah. Ya, dengan tadi apa tadi vokabnya udah jelas ya Ustaz buat banyak kan? Jadi pilihlah yang mana mau diterjemahkan. Nah, dengar bagus. Karena bergrup tulisannya hanya satu. Namanya dua. Yang Ustaz lihat jangan ada, dengar. Ya, nanti difoto. Minggu paling lambat dikirim. Sekarangnya kerjanya sekarang. Minggu dikirim paling lama. Udah. Ustaz mau jangan asal-asal, yang cantik, ya. Kenapa yang cantik? Karena ada waktu lama bahasanya yang Ustaz nilai. Kertasnya selembar, kerjaannya satu. Orangnya dua. Yang di rumah satu orang. Yang di rumah. Ya, karena di sini karena kalian hadir kerja kelompok. Ustaz akan terima keluhan, Ustaz. Apa? Dia enggak mau kerja, Ustaz. Dia lipat tangan, aneh ngerjain semua, Ustaz. Yang mana orangnya itu? Nanti iya, nanti Ustaz. Ya, lapor sama Ustaz siapa yang kerja gitu. Dia enggak mau kerja, Ustaz. Ana aja. Satu lipat tangan. Jadi yang satu menerjemahkan, yang satu menulis, saling tukar pikiran. Yang mana tulisannya bagus, dia yang menulis. Ya, yang di rumah tetap ya sendiri-sendiri aja ya. Yang di rumah, Ustadz bilang pilihlah halaman 55 atau halaman 56. Dipilih itu, apakah minuman atau makanannya atau kue itu untuk diterjemahkan. Tadi udah Ustaz kasih di grup ininya ya, apa namanya, kata-kata barunya di situ ya. Jadi kalau menerjemahkannya bisa merujuk ke kata-kata baru yang Ustaz kasih di itu ya. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Dikirim paling lama hari Minggu ya, banyak waktu ya. Artinya karena waktunya banyak, maka kerjaan antum harus rapi. Kerjaannya harus rapi, bikin tabel. Seperti itu, enggak usah digambar. Enggak usah lagi gambar-gambar atasnya, hanya judulnya ya. Ah, bikin tabel lah, orang Minggu kok. Sekarang itunya dulu, apa namanya, sili-sili penerjemahannya, paham? Nanti baru dipindahkan. Ya, waktunya Minggu, lama kan? Ah, bagus, lupa Ustadz, tadi di bawah udah Ustadz kasih. Ingredients artinya bahan-bahan, dah. Metode, cara, iya, cara pembuatan. Dah, dapat ya? Udah jelas semua. Boleh. Langsung kerja sekarang, antum rapikan ini. Sekarang buat dulu terjemahannya. Besok baru tabel, baru dipindahin. Jangan besok-besok setelah Minggu, enggak usah terima. Bosan apa? Apa? Bosan. Bosan, tired bisa. Itu lagi apa? Bored. Bored tulisannya. Bored. Gabut, nggak tahu ngapa-ngapain kan? Idle namanya, idle. Bahan-bahan. Iya, bahan-bahan. Hah? Hah? Cara membuat. Di bawahnya itu udah lengkap semua tadi kan, vocab-nya kan? Dokter kasih semua. Iya. Makanya yang Ustaz. Diisi, diisi. Fill up, diisi ya. Karena waktu kita banyak bisa lihat kamus lagi kan? Nah, itu dia. Filter. Terserah nanti. Ngapain tuh pakai Google capek? Rusuh ada semua Ustaz kasih. Iya kan? Nanti Google salah-salah lagi. Cangkir. Antum pilih apa? Makanan atau minuman? Makanan, makanan, minuman. Iya, kalau antum lapar. Apa pilihnya? Apa ini? Yang oh, yang makanan. Eh, esteller ya? Antum? Antum pilih apa? Iya. Antum pilih ini. Ini artinya mau. Iya. Mana dia? Stir.
Stir kan? Itu antum kan tadi yang ada. Adalah stir. Ada enggak stir? Dikata kita adalah. Aduh. Pil di situ kan ada. Itu yang dicatat tadi kan ada. Yang di situ kan ada. Iya Allah. Iya. Hah. Ada. Coba cari apa? Tinggal tambah ini. Iya, tinggal tambah. Berarti dikupas. Ah, nggak enak kayaknya mengupas kan? Dikupas, ya kan? Kalau tambah ed berarti di. Dah. Kalau ada ed-nya berarti di. Oh, antum bingung karena mengupas itu tadi. Mengupas atau dikupas? Nggak enak lah mengupas. Kelapa mengupas. Masa kelapa mengupas? Ya, gitu. Apa tadi? Buah apa di situ? Jadi kupas. Nah, apel mengupas, nggak enak ini, dikupas pas ini. Nah, gitu. Makanya cara menerjemahkan. Paham kan? Nah, itu dia. Udah capa. Cangkir. Di situ nggak ada ya waktu itu ya? Tadi nggak ada, oke. Yang Ustaz kasih vocab-nya sudah lengkap. Cangkir. CUP kan? Cangkir. Yang satu betul, yang satu membantu, jangan merusuh. Yang satu membantu, merusuh. Iya. Ustadz dia nggak bantu, Ustadz ngerusuh aja deh Ustadz. Di situ kan ada. Kan udah Ustadz kasih. Tinggal antum menerjemahkan. Yang Ustadz nilai bahasanya yang normal ya. Bahasan yang natural, alami, dan baik ya. Jangan kaku bahasanya. Apa yang dipotong panjang-panjang? Iya. Daun pandan, pandang. Dipotong panjang-panjang. Nanti diramu lagi bahasanya ya. Itu kan ada. Cup itu cangkir. Oh, cube itu peta-peta. Iya, seperempat cangkir. Gitulah bahasanya. Situ ada. Apa arti shift? Kalau tambah ed berarti di ayak. Gitu aja. Kan nggak mungkin apel mengupas, apel diku. Kalau ada idenya nanti kan, gitu aja. Apel dikupas, gitu aja. Di situ kan ada Ustaz kasih. Carilah. Pakai pikirannya. Ini bebas ya, mau yang minuman atau yang makanan tadi. Tepungnya dikupas. Pula tepung dikupas. Ini enggak kaku bahasanya. Ya, kupas.
yang Ustaz kasih di situ langsung-langsungnya kan. Yang Ustaz kasih bahasanya langsung diterjemahin. Pakailah itu. Spatula. Ya? Spatula. Oh, spatula. Oh iya, Ustaz lupa tadi. Spatula ada kan? Iya. Kalau ada spatula artinya spatula boleh bahasa Indonesia udah sekarang. Itu apa itu? Centong. Centong sayur itu loh. Sendok sayur. Ya. Pakai cendokan, cendokan gitu. 50 gram. Bagus pertanyaannya bagus. Sulbi agak. Sulbi. Harus di. Iya. Harus dia main. Should be harus dia main gitu ya. Bahasanya cantik. Lampi sama. Itu di situ ya Allah. Cari yang S. Setelah B, ini kan berurut tuh. Setelah B, S. Nanti tinggal. Itu bahasanya tadi. Berurut pusat buatnya. Ada yang yakin cepek katanya udah. Ada yang PD. Apa tuh? Cube. Itu berbentuk kubus. Dipotong bentuk kubus, boleh. Iya, cantik bahasanya kan dipotong bentuk. Kan sering dipotong petak-petak atau boleh dipotong bentuk kubus, boleh. Itu dia. Dipotong petak-petak. Oh mantap betul, kayaknya ini cepet ini. Oh gitu ya. Jadi potong menjadi setengah gelas. Setengah potong menjadi kubus. Lebar 1 meter. Oi. Bisa kalau kau pakai es cups jadi yang cangkir. Yang itu muda. Satu. Yang muda. Kalau mana? Kelapa. Jadi kelapa. Antil. Hingga. Cari ada di tempat. Tempatnya letakkan. Menjadi. Letakkan apa? Apa tadi metode? Cara pembuatan. Apa please cari letakkan. Tiga buah kelapa muda. Satu letakkan. Tiga buah kelapa muda. Karena kali dalam. Ini. Kalau menerjemahkan tuh nanti udah siap semua baca lagi. Oh, ada yang ganjil nggak gitu dia. Satu buah lagi. Bukan aku. Tiga buah kelapa muda. Bisa. Dibuang dagingnya, dikerok dagingnya, dibuang kan? Bisa bagus dikerok dagingnya. Dikerok itu kan nanti dibuang kan? Shrek cup itu bisa dibuang. Bisa dikerok dagingnya. Gak tahu. Gak pakai berarti dia. Ini maksudnya gimana? Di dalam yang surf 6 ini. Antum pilih ini ya? Iya. Maksudnya surf 6. Oh ini, hidangan berarti hidangan untuk 6 orang. Oh, hidangan untuk. Ah, gitu. Hidangan untuk 6 orang. Sanjikan es batu. Oh, es batu. 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 Es batu.
Ah, kenapa? Iyalah. Ya, iyalah. Kita siap, Pak. Yang mana? WITH. WITH. Dengan. Dengan. Iya, sendok apa? Ustaz tadi salah, bukan enggak usah kasih pula tadi. Spatula artinya centong. Itu aja. Spatula artinya centong. Tahu kan centong kan? Tahu. Ya, bagus. Centong. Iya, memang. Iyalah, memang centong. Sekarang spatula udah bahasa Indonesia. Aduh. Kami saya gula. Oleskan margarin dengan centong. Masa oleskan centong dengan margarin? Oleskan centong ini dengan margarin. Oleskan margarin dengan centong itu. Untuk membuat sirup. Untuk membuat sirupnya gitu kan. Untuk membuat to make sirup gitu kan. Untuk membuat sirup maka gimana? Tuh. Gitu dia. Maka ini. Dia punya lain kok. Dia punya kue. Ya dulu ya. Kue makan. Iya. Aku bikinnya. Aku lambat. Oke, okay, time is up. That is it for today. Photos was still at home now. Daring ya, yang daring kerjakan ya. Tapi yang peserta. Dia dari situ. Lembek. Kerjakan paling lama minggu ya. Minggu Ustaz dikirim. That is it for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.